Pak Bahlil ini kan selalu ada guyonannya Pak Bahlil tadi. Sandi ya gitu. Ya kan pastinya paling banyak kalau dia. Dibercandain sama Pak Bahlil itu, Pak. Gimana sih Pak? Apa bercandaan tadi? Tadi dia ngomongin apa sih, Pak? Pak Bahlil ini kan selalu ada guyonannya Pak Bahlil tadi katanya pembayaran pajaknya paling tinggi tapi 4%-nya kurang. Kata singgung ya, Pak, katanya. Kok kita teman saya dari kecil. Jadi Pak Presiden juga ketawa dan banyakin doa Pak Sandi. Ya. Itu kata Pak. Upayanya udah katanya doanya tambahin. Tadi sempat ada pesan khusus kepada Pak Sandi mungkin untuk PPT dari Presiden. Oh enggak, cuman pas Pak Bahlil guyon suaranya kurang sedikit 4%, Pak Presiden bilang tambahin doanya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Pak Prabowo juga sore ini akan ke kantor BPPT juga? Belum dapat kabar. Itu semuanya makanya informasinya di koordinasikan di situ, disesuaikan di DPP. Tetap di P3 ya Pak? Oh tidak lolos, Bapak gimana Pak? Kalau Bapak? Insya Allah istiqomah. Tetap di P3 berarti Pak kalau tidak lolos? Saya tetap di P3. Per hari ini saya megang kartu tanda anggota ya. Itu biasa. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.